Alhamdulillah salatu wassalamu al rasulullah di antara urgensinya kita mempelajari amalan hati. Ternyata pahala amalan hati itu tak bisa dilipatgandakan oleh Allah tanpa batas. Berbeda amal jawarih, amal anggota tubuh dibatasi dengan batasan tertentu. Imam Ibnu rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin berkata, "Inna amalal jawarih tuza'af ila hadin ma'lum mahsub." Sungguhnya amalan jawarih itu dilipatgandakan pahalanya sesuai dengan batasan yang diketahui yang terhitung wa amma a a'malul qalbi adapun amal amalan hati fala yantahi tadh'ifha maka tidak ada hujungnya perlipat gandaannya itu terus-terusan dzalika wa dzalika li anna a'malul jawari laha haddun tantahi ilaihi kenapa karena amal jawari itu ada ujungnya ya orang salat berapa kali ya dia ada batasan salatnya seorang misalnya berpuasa ada batasnya berpuasa di berapa hari orang berzikir ada hitungannya dia berzikir berapa kali Watakafi oleh karenanya amalannya pahalanya berhenti sesuai dengan berhentinya amalan tersebut. fa kuno uha maka balasan amalan jawari amalan anggota tubuh ya sesuai dengan berdasarkan batasannya. Wa ama amalul adapun amalan hati. maka dia adalah amalan yang terus-menerus tidak ada hentinya. Wa intawar meskipun orang-orang tidak melihat tetapi dia terus misalnya seorang ikhlas ikhlas kan terus melanggangi hati seseorang ya seorang kona'ah itu amalan yang terus selalu melanggengi hatinya. Misalnya seorang khusyuk, seorang takut kepada Allah Subhanahu Wa seorang tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan tersebut ya, tidak henti ada hentinya. Terus selalu menempel di hati dada seorang mukmin. Oleh karenanya kalau kita bicara salat ya salat ada berapa rakaat, dua rakaat, salat rakaat, dua rakaat ada batasannya. Tapi kalau kita bicara amalan hati maka tidak ada batasannya. Kita bicara tawakal, kita bicara takut kepada Allah, kita bicara mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hati seorang bisa jadi cintanya sangat luar biasa dan senantiasa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata al Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya amalan hati itu agung. Di antara keagungannya pahalanya lipat gandakan tanpa ada batasannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya lipat gandakan tanpa ada batasannya. Demikian juga di antara keistimewaan amalan hati, misalnya niat yang benar. Ternyata amal hati ini bisa menggantikan posisi amal jawari amal anggota tubuh ya. Sebagai dalam hadis contohnya ketika Rasulullah SAW berjihad, kemudian ada sebagian sahabat tidak mampu untuk berjihad. Ada yang karena sakit, ada karena tidak memiliki tunggangan untuk ikut berjihad. Tapi mereka punya niat untuk ikut berjihad. Maka ketika Nabi SAW Alaihi Wasallam berjihad bersama para sahabat yang ikut keluar bersama Nabi, apa kata Nabi SAW Alaihi Wasallam kepada para mujahidin yang keluar bersama Nabi? Masir tuh masiran walakotok tuh wadiyan illa maakum habasahumul marot. Ya, tidaklah kalian menempuh satu jalan, tidaklah kalian melewati suatu lembah kecuali mereka yaitu para sahabat yang tidak ikut perang bersama kalian. Kenapa mereka dianggap bersama kalian habasahumul marot karena mereka terhalang tidak bisa ikut perang karena mereka sakit. Apa yang membuat mereka? Ternyata pahalanya sama seperti orang yang benar-benar berjihad karena niat. Niat mereka yang luar biasa karena ada halangan. namun niat mereka itu menjadikan mereka seakan-akan benar-benar ikut berjihad. Oleh karena dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala Allah syahadata bisidqin." Barang siapa yang minta untuk mati syahid dengan tulus benar-benar dia minta agar, agar untuk mati syahid, ballaghahu Allahu manazila Maka Allah akan buat dia mencapai derajat-derajat para syuhada wa in mata ala firasyih. Meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Apa yang membuat dia seakan-akan benar-benar berjihad sehingga dia meraih ganjaran tinggi para syuhada karena niatnya. Dia minta kepada Allah berniat agar bisa mendapatkan ganjaran para syuhada. Di antaranya yang menunjukkan tentang agungnya amalan hati, yaitu sebenarnya menyebutkan bahwasanya amalan hati masih terus bisa dibawa oleh seseorang bahkan dalam kuburannya. Berbeda dengan amalan jawari, amalan anggota tubuh berhenti. Jadi dia meninggal sudah tidak bisa lagi melakukan amal soleh. Tetapi ketika dalam kuburan dia masih punya iman, ya amalan hati dia masih ada kerinduan bertemu dengan Allah, dia masih punya ketakwaan, ya sehingga nanti dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir semua dengan apa? Dengan imannya, dengan amalan hatinya yang dia bawa dalam kuburannya. Ini semua. Eh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Rasulullah Poin-poin yang menunjukkan akan pentingnya kita belajar Amalan hati Oleh karenanya mulai sekarang kita harus sadar Ketika kita sedang beramal hati Kita kita sedang sabar yakinlah kita sedang meraih pahala yang besar ya. Karena ini terkadang terlalaikan dari kita. Sebagian orang kalau dia bersedekah dia merasa dapat pahala. Kalau dia sedang sholat dia merasa dapat pahala. Tapi ketika dia sedang sabar seakan-akan tidak ada pahalanya. Seakan-akan itu bukan pahala. Padahal sabar itu pahalanya luar biasa. Tawakal itu juga pahalanya luar luar biasa. Seorang tawakal kepada Allah. Seorang husnuzan kepada Allah. Itu pahalanya luar biasa. Seorang yakin itu juga amalan hati. Pahalanya lebih besar daripada amalan-amalan jawari. Daripada amalan anggota anggota tubuh ya. Dari sini juga kita tahu bagaimana bahayanya orang-orang yang menyimpang dalam amalan hati. Seperti orang-orang yang terjun dalam kesyirikan, yang tawakalnya kepada jimat, yang tawakalnya kepada penghuni kubur, ya. Seperti itu, maka mereka adalah orang-orang yang sengsara, yang jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah alam bisawab.